Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya, Veno Andreno Channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian semua terkait bagaimana men-setting akuarium progress untuk lohan menggunakan mesin dan pipa serta box dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman untuk mengaplikasikan di akuarium teman-teman di rumah, guna untuk memprogres lohan-lohan agar lohan kalian kelihatan lebih indah, lebih nyaman, dan tentunya bisa lebih maksimal dalam memprogres ikan lohan. Oke, jadi di sini yang pertama, jadi saya sudah menyiapkan akuarium progres ukuran panjang 45 dengan lebar 45 dengan tinggi 60 cm. Nah, setelah itu dengan ukuran akuarium yang di belakang ini, saya menggunakan mesin dengan merek Yang. Ini kapasitas tekanannya 700 liter per jam dan nanti saya akan jelaskan apakah mampu tekanan air 700 liter per jam ini digunakan dalam akuarium 45 dengan tinggi 60 cm ini. Selain mesin, di sini saya menggunakan pipa. Jadi ini saya menggunakan pipa seperti ini. Nah, selain itu untuk penghubung pipa ini saya menggunakan L. Oke bosku, jadi ini akuarium sudah saya turunkan agar kita lebih enak untuk settingnya. Jadi ini akuarium dengan tinggi 60 cm dengan ketebalan kaca 5 mili. Di sini saya menggunakan list cermin. Ini seperti akuarium-akuarium yang lain seperti yang sudah saya buat. Dan di sini saya menggunakan background warna biru polos ya. Ini background saya tempel di dalam. Jadi background ini saya tempel di dalam ini dengan lem akuarium ini. Jadi ini udah satu paket. Nah, kalau saya biasanya masang mesin di bagian sebelah sini untuk terlihat lebih rapi. Nah, kurang lebih dasarannya itu terlihat seperti ini ya bosku. Nah, ini kita akan ukur dulu pipa ini, kita paskan. Jadi pipa ini diukur dari lubang sampai ke batas tatakan atas ini. Oke, Bang Maman bisa lihat lebih dekat nih. Jadi pipanya paling tidak kita akan potong hingga tatakan di sini ya, tatakan depan ini ya. Nah, di atas ini. Oke, kita langsung potong saja. Oke. Nah, di sini saya motongnya menggunakan kayu besi. Ini teman-teman bisa cari di toko bangunan banyak. Nah, pipa ini sangat mudah sekali terpotong ya bosku. Jadi yang penting seperti ini nih, teman-teman bisa lihat, dibeginikan saja itu udah enak ya, udah mudah patah dia. Jadi bosku, memotong pipa ini menggunakan geraji besi seperti ini dia akan mempermudah. Beda dengan pisau, sebenarnya pisau juga enak, tetapi menggunakan geraji besi seperti ini dia akan lebih cepat patah. Nah, tinggal seperti ini. Itu ya. Nah, ini udah saya ukur. Jadi di sini nanti paling tidak kita akan butuh 5L untuk satu akuarium. Ya setidaknya minimal 4L ya, 4L seperti ini penghubungnya. Jadi ini kita masukkan di sini. Nah, ini untuk atasnya nanti, untuk atasnya seperti ini. Terus nanti bawahnya kita menggunakan L lagi. Jadi saya sharing seperti ini tujuannya hanya berbagi. Jadi biar teman-teman nanti bisa setting akuariumnya bisa rapih gitu bosku ya. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Oke bosku, jadi ini mesin. Ini langsung. Jadi kalau kita langsung kasih L itu akan longgar ya. Jadi bagaimana kita sebisa mungkin untuk tidak longgar ini. Nah, ini nanti kita bisa gunakan solatip ini. Kita lapisin dulu, terus kita pasang pipanya di sini seperti ini biar kenceng ya kan. Ini sebenarnya udah kenceng tapi biar kita lebih kenceng lagi menggunakan putih-putih ini ya, yang buat paralon tuh. Terus nanti kita langsung saja pasang L-nya ini begini.
Halo Mas. Halo Bro. Wih, jadi Wi. Iya. Nah, ini bosku, jadi pas saya lagi nyari seperti ini, Mas Gowi tiba-tiba datang nih. Halo, sobat Bro. Lagi main nih. Kebetulan sekali ya, jadi di sini bisa minta Mas Gowin untuk bantu nyeting ya Mas Gowin. Bantu nyeting ini ya. Iya. Oke. Mana? Siap. Jadi ini bosku, kedatangan Mas Gowin. Ini kebetulan juga saya lagi setting. Nah ini, ya paling enggak saya sambil nyeting nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, jadi ini, ya inilah saya biasa menggunakan di pabrik-pabrik. Ya ini nantinya akan saya gunakan untuk ikan-ikan progresan bosku. Jadi teman-teman bisa lihatlah nanti kedepannya akuarium akuarium ini saya akan progresikan lagi. Jadi mungkin saya akan progres cencu, akan progres kampa. Jadi teman-teman bisa melihat nantinya ikan-ikan apa aja yang akan masuk di tank-tank di belakang ini. Jadi sebenarnya kalau mau men-setting ini bebas aja sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai pipa seperti ini, teman-teman juga bisa pakai selang biru itu ya. Ah, biasa bawaannya filter ya, bawaannya filter. Nah, bawaan filter. Nah, tapi di sini kan saya memang belinya terpisah. Jadi antara mesin sendiri, boxnya sendiri. Nah, mesinnya sendiri itu saya beli di harga Rp35.000 ya. Jadi ini lebih detailnya yang YP1200 ini kodenya. Jadi yang YP1200, terus ini kapasitas 700 liter per jam tadi ya Mas ya. Jadi ini saya rasa mampu bosku. Jadi ini teman-teman bisa pakailah mesin yang ini atau mesin Amara atau yang lainnya untuk akuarium ukuran segini saya rasa masih mampu. Lihat-lihat nih ya. Ya. Kalau yang aku lihat kan ini kayaknya settingannya hampir sama nih sama yang di rumah. Karena aku juga belajar dari Mas Menu tuh untuk nyeting akuarium tuh. Mulai dari power head sampai ke box itu kan memang harus posisi kayak gini. Apa ada apa namanya tuh? Apakah ini si mesin itu bakal berfungsi maksimal tuh buat nyedot si kotoran tadi terus jadi bersih gitu-gitu kan? Kebanyakan kan kadang tuh kotoran tuh kadang susah tuh yang di bawah-bawah tuh. Oke. Jadi di sini sambil kita cerita nih buat temen-temen juga, kenapa saya selalu nyeting akuarium itu dari mesin di pojok kiri belakang sama box filter untuk jatuhnya air di depan sebelah kanan. Nah, kenapa saya setting menggunakan pipa juga seperti ini? Dari visual kan ini rapi ya. Jauh ya, rapi ya. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini bisa rapi dan enak dipandang. Setidaknya dengan kondisi yang seperti ini kan kita menjadi semangat kan. Jadi semangat untuk memprogres. Jadi kita akan betah di depan akuarium itu satu. Kedua, kenapa saya selalu setting mesin di sebelah kiri belakang dan box di kanan depan? Ini tujuannya gini Mas. Dari pengalaman yang sudah saya temukan di akuarium di rumah ini, jadi fungsi mesin ini di belakang, panturan air nanti jatuh di kanan depan, ini nih fungsinya simpel sebenarnya. Jadi ketika air disedot dari mesin belakang terus disaring di kapas, langsung air jatuh dari kanan depan, artinya dia ada tekanan dari atas, gravitasi ya. Dia akan mendorong air dari atas ke bawah dan dia otomatis kan kalau air di pojok sana kedorong dari atas kan akan menyebar. Nah ketika menyebar, ketika dia ada kotoran di pojok sana, dia akan secara otomatis karena ada tekanan itu akan mendorong dan disedot oleh mesin. Oke. Nah itulah fungsinya. Beda halnya ketika box ini kita pasang di sebelah sini ya. Otomatis kotoran itu akan mendesel ke bagian sana, bagian sini, bagian ya. Sini. Ya, itu ya. Otomatis. Oke. Jadi teman-teman bisa pakai juga di rumah ya untuk settingnya seperti ini. Ini
Pokoknya ini saya berbagi tips dari pengalaman apa yang sudah saya temukan. Ya. Jadi tidak ada unsur untuk menggurui atau apa, tidak. Jadi ini hanya saya sharing dari pengalaman yang sudah saya temukan. Jadi ya inilah fungsi kenapa mesin di kiri belakang dan blok di kanan depan. Itu Mas Gowi. Nah ini udah jadi satu bosku, teman-teman bisa lihat lebih dekat. Settingannya seperti ini nih. Baik dari boxnya, ini tinggal kita tutup lagi. Terus ini pipanya ke sini. Ini L-nya ya. Ini L-nya 1 2 3 4 5 di bawah. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini, Bosku. Jadi satu akuarium ini baik dia ukuran segini, ukuran panjang 1 meter, yang jelas ukuran L-nya itu 5. Untuk membentuk sebuah pola seperti ini agar terlihat rapi. Ini sudah kita setting sedemikian rupa, jadi baik dari mesinnya, dari pipanya. Nah ini untuk isinya box, ini saya menggunakan kapas biasa ya. Ini hanya saya menggunakan kapas satu lembar aja. Kapas satu lembar ini. Jadi tidak perlu menggunakan bioball, bioring, dan lain sebagainya. Dan jika mau lengkapnya, mungkin di video-video selanjutnya saya akan ulas lagi untuk bagaimana menciptakan air biar bisa jernih sepanjang hari. Oke bosku, saya kira itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya Mas Gowin ya. Ya. Mungkin dari Mas Gowin ada yang mau disampaikan juga? Cukup jelas. Cukup ya. Saya kira itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye.